Malam ke-25 Ramadan, ribuan warga masyarakat bersama pemerintah Kota Makassar memadati Masjid 99 Kuba untuk menanti malam Lailatul Qadar dengan melakukan itikaf. Masjid 99 Kubah yang berada di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI mulai dipadati masyarakat pada pukul 11:30 malam. Mereka berbondong-bondong untuk memasuki masjid dan mengambil tempat untuk melakukan itikaf. Bukan hanya orang dewasa, namun juga nampak anak-anak muda yang turut mengikuti itikaf bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, beserta jajarannya. Itikaf diawali dengan perbaikan bacaan Al-Quran bersama dengan jemaah yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah dan berzikir lalu berdoa. Ramdan Pomanto mengatakan momen itikaf yang diselenggarakan di Masjid Ikonik Sulawesi Selatan ini agar masyarakat Makassar dapat berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama meraih malam Lailatul Qadar. Itikaf ini sebuah momen yang kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu dengan 10 hari Ramadan di tahun depan. Maka mumpung kita masih dalam keadaan sehat, maka saya mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar. Kami melihat ada sebuah kesempatan juga mengkonsolidasikan dalam saya kira keimanan yang sangat dalam. Kita punya gerakan salat subuh berjamaah, itu sekitar 15.000 selalu datang. Kita punya buka puasa bersama 5.000 anak yatim, bersama sekitar 5.000 juga ASN, ada sekitar 10.000. Kali ini kita mencoba mengkonsolidasikan keimanan yang kuat dari masyarakat muslim sekota Makassar untuk itikaf bersama-sama di malam ke-25 ini. Ini tentunya untuk bagaimana kita semua sadar di akhir Ramadan ini konsentrasi kita ibadah, bukan di mal, bukan di tempat lain. Justru kita harus memfokuskan diri pada mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramdan Pomanto bahkan menyiapkan hadiah umroh untuk jamaah yang hadir, di mana kupon dibagikan sebelum itikaf berlangsung dan diundi di akhir kegiatan. Nampak dua jamaah pria dan wanita yang beruntung mendapatkan hadiah umroh gratis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim TV One mengabarkan.